kembali di dunia Faras. Oh ya teman-teman, sekarang ini malam Jumat Kliwon loh. Hah? Mio mau Ii tapi gak berani kalau sendirian. Kak Yuta, temenin Mio Ii yuk kak. Temenin Ii Mio, biasanya kan kamu Ii sendirian. Lagian toiletnya juga deket, tumben sekali sih. Iya kak, soalnya Mio takut. Tadi ada suara ketuk-ketuk tahu kak di atas toilet. Ah palingan itu cuma tikus Mio. Udah kakak tunggu di sebelah sini aja ya Mio. Ya udah gak apa-apa, tapi Kak Yuta janji ya jangan kemana-mana loh kak. Iya tenang aja, pokoknya nanti kalau ada apa-apa teriak aja Mio. Iya kak. Oh aduh perut Mio sakit banget. Kak Yuta masih di depan kan kak? Masih, ada apa sih Mio? Kamu kan baru masuk. Oh ini kak, ternyata toilet kita mampet kak. Waduh gimana dong kak, Mio mulus banget nih. Haha toiletnya mampet. Wah kamu ini apa sekali Mio. Kalau toiletnya mampet berarti kamu harus Ii di toilet orang lain Mio. Waduh Kak Yuta kenapa ngetawain Mio? Ya udah ayo temenin Mio ke Mbak Mami, kita Ii di sana aja. Oh kalau cuma berdua kakak nggak mau Mio, takut sekali. Ya udah ajakin aja si kembar goyang. Tam 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 tam, temenin Mio yuk ke Mbak Mami. Mio mau Ii nih. Nggak mau Mio, aku lagi nonton film pocong. Iya betul, nonton film pocong. Asik asik, hore. Asik asik, hore. Wah kalian berdua ini berani banget. Kalian lupa ya, ini kan malam Jumat Kliwon. Kenapa kalian nonton pocong? Iya Mio, seru sekali. Pocong itu mirip makanan, mirip lontong, mirip lontong. Waduh waduh, lagi-lagi makanan. Ya udah, pokoknya matiin dulu ya tontonannya. Sekarang pokoknya temenin Mio dulu. Emangnya kita mau kemana Mio? Iya betul, kita mau kemana? Tadi kan Mio bilang Mio mau dianterin ke Mbak Mami. Mio mau ini, udah gak tahan. Eh Mio, Mio tunggu sebentar deh Mio. Tadi Baby Celine kan lagi tidur. Masa mau kita tinggal sendirian? Nanti kalau dia bangun gimana Mio? Kan kasihan gak ada orang. Oh, iya juga sih ya. Apa ditemenin Kitty aja ya kak? Apa biarin aja lah kak, biarin aja. Lagian Baby Celine juga lagi tidur nyenyak. Mio udah gak tahan kak, beneran kak. Waduh kamu ini. Ya udah deh Mio, tapi jangan lama-lama ya Mio. Soalnya di rumah gak ada siapa-siapa. Itu lihat si Kitty juga ikut. Iya kak, iya. Tapi Kak Yuta ngerasa aneh gak sih kak? Kenapa malam ini berasa dingin banget ya kak? Di luar juga sepi banget. Iya Mio, tapi di sana ada orang. Itu siapa Mio? Kamu kenal gak Mio? Mio gak kenal kak. Ya udahlah kak, biarin aja. Mungkin dia lagi ngapain Mio juga gak tahu. Mio, kamu mau pada jajan ya malam-malam begini? Mbak Mami, Mio kesini bukan mau jajan mbak. Mio mau numpang ke toilet ya mbak. Soalnya toilet di rumah Mio mampet. Oh gitu, Mbak Mami kira mau jajan. Ya udah Mio silahkan aja. Makasih banyak ya Mbak Mami. Ngomong-ngomong, kakak-kakak yang ini siapa ya? Mio penasaran deh. Tapi ya udahlah biarin aja. Mio kesini kan mau Ii, bukan mau ngurusin kakak-kakak yang itu. Mbak Mami, tokonya lagi sepi ya Mbak Mami. Yuta ikut duduk di sini ya. Soalnya kalau berdiri terus pegal nih Mbak Mami. Oh iya Yuta, silakan aja kalau mau duduk. Nah kembar goyang, ayo kita duduk. Kita main game di sini. Soalnya si Mio kalau Ii pasti lama banget. Cong, ayo kita cari orang lagi Cong. Kita jadiin orang-orang yang belum tidur jadi pocong seperti kita. Iya bos, di sana ada orang satu bos, ajak aja dia bos. Nah dek, sekarang kamu ikut aku ya. Kamu kalau disentuh sama aku, kamu akan jadi pocong dan akan jadi pengikutku. Wah bos berhasil bos, dia langsung mau jadi pocong bos. Iya dong Cong, aku kan punya kekuatan. Siapa saja yang menyentuh badanku, dia akan langsung jadi pocong dan akan jadi pengikutku. Akhirnya lega juga nih setelah Ii. Dari tadi Mio nahan Ii-nya lama banget. Sekarang Mio mau langsung pulang ah. Soalnya Baby Silin kan sendirian di rumah. Wah kakak yang tadi kemana ya? Mungkin dia sekarang udah pulang. Kak Yuta, Mio udah selesai nih kak Ii-nya. Kita langsung pulang yuk kak. Wah kamu ini lama banget Mio Ii-nya. Lihat itu si kembar goyang nyampe tiduran. Iya kak, maafin ya kak. Abisnya Mio tadi mules.
Oh iya, ngomong-ngomong Mbak Mami kemana Kak Yuta? Mio kan belum bilang makasih. Mbak Mami ada di dalam situ Mio, lama sekali katanya pegel, gak ada orang yang beli-beli. Iya nih Mio, bener banget yang dibilang sama Yuta. Mbak Mami nyampe capek, dari abis maghrib nyampe sekarang gak ada yang beli Mio. Hah? Oh iya Mbak, di luar aja sepi banget, makasih banyak ya Mbak Mami. Ayo Kak, sekarang kita pulang. Jalin tahu, Jalin mau cucu. Kakak Iyo, Kakak Uta kemana ya? Kenapa di sini nggak ada Ola? Kakak Iyo di mana? Jalin haus, Kakak Iyo mau cucu. Apa Kakak Iyo bobo di kamar ya? Kakak Iyo. Tapi di kamar juga nggak ada. Kakak kembal goyang juga nggak ada. Jalin ditinggal lagi. Kakak Iyo di mana Kakak Iyo? Jalin mau cucu. Jangan-jangan Kakak Iyo di Mbak Mami lagi beliin Jalin cucu. Jalin campelin aja deh di sana. Itu siapa yang lompat-lompat? Di sana ada Mbak Nacu. Mbak Nacu ikut lompat-lompat. Hah? Di sana juga banyak sekali pocong. Sepertinya selu. Apa Jalin ikut ya? Jalin ikut. Tapi kalau Jalin ikut, nanti Kakak Iyo cariin Jalin. Gimana ya? Jalin ikut apa enggak ya? Tapi Jalin gak ikut deh. Jalin cucul Kakak Iyo aja di Mbak Mami. Soalnya Jalin haus banget. Tapi Bobo mau mimin cucu lagi. Kakak Iyo di sini gak ya Kakak Iyo? Itu dia Kakak Iyo. Kakak Iyo, Jalin mau cucu Kakak Iyo. Wah, Jalin, kamu udah bangun ya? Maafin ya, Jalin, kita tinggal. Iya Kakak Iyo, tapi Jalin mau cucu. Tadi di sana Mbak Nacu ikut pocong Kakak Iyo lompat-lompat. Mbak Nacu ikut pocong lompat-lompat. Wah, apa Mio? Ada pocong lompat-lompat. Waduh Mio, ini kan malam Jumat Kliwon. Jangan-jangan itu pocong rainbow Mio. Pocong rainbow suka ajakin orang buat jadi pocong Mio. Wah, Mbak Mami, masa sih Mbak? Ya udah deh kalau gitu, Mio mau langsung pulang aja Mbak. Mio, ayo kita jajan dulu. Ya betul, ayo kita jajan dulu. Wah, jangan Tom, jangan. Kita harus langsung pulang nih. Kata Mbak Mami kan kalau malam Jumat Kliwon suka ada pocong rainbow. Pocong pelangi, ya betul, pocong pelangi. Asik-asik, hore. Cong, aku mencium bau anak-anak Cong di sekitar sini. Iya bos, itu dia bos di sana bos. Ayo kita samperin bos. Ayo Cong, kita putar-putarin dia supaya dia berubah jadi pocong sama seperti kita. Iya bos, biar anggota pocong makin banyak bos, biar makin seru bos. Bagus sekali. Nah kalian semua, karena kalian belum pulang malam-malam begini, kalian jadilah pocong sepertiku. Ayo kalian jadilah pocong. Oh iya, aku mau pocong. Sekarang semuanya sudah jadi pocong. Soalnya semua orang yang menyentuhku, mereka akan jadi pocong dan akan jadi pengikutku. Kak Yuta, lihat deh kak, itu kan si Zero kak. Dia ngapain ya kak lompat-lompat begitu malam-malam begini? Iya Mio, tumben sekali si Zero keluar malam-malam. Wah, dia mau ngapain ya Mio? Di sana ada Banatsu juga Mio. Iya kak, bener banget kak. Di depan Banatsu juga banyak banget pocong. Waduh Kak Yuta, jangan-jangan ini tadi yang dibilang sama Baby Selin lagi kak. Terus di sana juga ada anak kecil loh kak, tapi Mio nggak kenal, dia itu siapa ya kak? Mio, sepertinya aku tahu itu. Ya betul, aku tahu itu. Cong, sepertinya di sini juga ada anak kecil yang lagi main sepeda. Iya bos, ayo bos, ajakin dia juga bos jadi anggota pocong. Nah sekarang anak kecil, karena kamu belum pulang juga, kamu jadilah anggotaku, jadilah pocong. Bagus sekali. Sekarang kita sudah semakin banyak anggota pocong kita. Iya bos, nanti kita tinggal ganti aja bos bajunya biar kayak kita. Nah di depan sana ada lagi bos satu bos. Iya Cong, ayo kita ajak dia juga. Mbak, ayo mbak,
pocong. Iya, aku mau jadi pocong. Sekarang semuanya sudah terpengaruh oleh kehidupanku. Semua yang menyentuhku akan langsung jadi pengikut pocong. Waduh, Kak Yuta, gawat ini, Kak. Lihat itu, bakas Dwi malah ke arah sana lagi, Kak. Kita harus segera berhentiin dia. Jangan sampai dia ikut-ikutan jadi pocong, Kak Yuta. Iya, Mio. Wah, ini gawat sekali, Mio. Ayo cepat, Mio. Lari lebih cepat. Iya, Kak, iya. Bakas Dwi, tunggu sebentar. Bakas Dwi, ini Mio, bakas Dwi. Waduh, bakas Dwi. Iya, Mio. Ada apa, Mio? Kenapa kamu tarik bakas Dwi? Bakas Dwi, pokoknya bakas Dwi nggak boleh lewat jalan sana. Waduh, emangnya kenapa, Mio? Soalnya di depan sana banyak banget pocong loh, Mbak. Nanti Mbak Kazue bisa-bisa dijadiin pocong juga kayak Mbak Natsu. Iya, Mbak Kazue. Nanti Mbak Kazue jadi lontong. Iya, betul. Nanti Mbak Kazue jadi lontong. Tuh, lihat Mbak Kazue. Di depan sana banyak banget yang sekarang jadi pocong. Pokoknya Mbak Kazue lebih baik pulangnya lewat jalan yang lain aja ya, Mbak. Mio, kita sebaiknya harus pergi dari sini deh, Mio. Jangan lama-lama di sini. Nanti bisa-bisa kita ketahuan sama pocong itu, Mio. Nanti kita dikejar. Iya, Kak Yuta, bener banget tuh. Ayo, Mbak Kazue. Sebaiknya Mbak Kazue lewat jalan yang lain aja ya bareng Mio. Oh iya, Mio. Makasih banyak loh, Mio, udah dikasih tahu. Iya, Mbak Kazue, sama-sama. Mio, Mbak Kazue duluan ya. Oh iya, Mbak Kazue, hati-hati. Wah, Kak Yuta, kayaknya Mbak Kazue benar-benar lagi buru-buru deh, Kak. Makanya dia nyampe lari. Iya, Mio. Mio, lihat itu, Mio. Di depan sana. Itu pocong bukan ya, Mio? Iya, Kak, itu pocong merah. Waduh, Kak Yuta, gawat ini, Kak. Kata orang-orang kan pocong merah itu pocong paling kuat loh, Kak. Gimana ini, Kak? Mio, pocong itu bagus, warna-warni, aku suka. Huh? Kakak iya, itu pocong warna-warni, kakak iya pocong lendong. Wah, iya, Selin. Kak Yuta, apa ini pocong yang dibilang sama Mbak Mami ya, Kak, pocong rainbow? Sepertinya benar deh, Mio. Pocong yang dibilang sama Mbak Mami itu pocong yang ini. Terus yang tadi bawa orang-orang itu pocong siapa ya, Mio? Dia kan warnanya putih semua. Wah, Mio sendiri juga nggak tahu, Kak. Oh iya, Kak, Mio penasaran nih. Ini kira-kira pocong rainbownya ada berapa ya, Kak? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ternyata pocong rainbownya ada 10, Kak. Waduh, ada 10. Banyak sekali, Mio. Kakak makin bingung nih. Sebenarnya pocong rainbow itu yang mana? Yang ini yang besar atau pocong yang tadi yang loncat-loncat, Mio, yang bawain orang? Iya, Kak. Kata Mbak Mami kan pocong rainbow bawain orang ya. Tapi buktinya sekarang dia diem aja tuh. Mio, berhenti, Mio. Lihat itu, Mio. Di depan sana ada pocong, Mio. Lagi loncat-loncat. Iya, Kak Yuta. Terus dia loncatnya ke arah rumah kita, Kak. Gimana ini? Jangan-jangan dia mau ke rumah kita lagi, Kak. Waduh, gawat sekali dong, Mio, kalau begitu. Kita kan mau pulang. Mio, kamu mau kemana, Mio? Tunggu sebentar. Ayo, Kak Yuta, cepetan. Mio penasaran banget nih. Pengen lihat mukanya kayak apa kira-kira ya. Mio, itu kodok bukan Mio. Dia loncat-loncat seperti kodok. Waduh, Tom-Tom. Dia bukan kodok, Tom-Tom. Udah jelas-jelas pakaiannya pocong. Jadi dia itu pocong, Tom-Tom. Mio, lihat deh, Mio. Kayaknya pocong itu ngelewatin rumah kita deh, Mio. Dia bukan pergi ke rumah kita. Ayo kita ke sana, Mio. Kita harus segera pulang. Yaudah, Kak. Ayo, Kak, kita pulang. Kakak Iyo, Celin mau cucu. Kakak Iyo, Celin lapar, Celin haus. Ya udah, Celin, sekarang kita pulang ya, Celin. Nanti di rumah kami bikinin kamu susu deh. Wah, Kak Yuta, lihat itu, Kak. Pocongnya berhenti di sana, Kak. Dia jangan-jangan gak berani nyebrang kali, Kak. Mio, sepertinya pocong itu nyangkut. Iya, betul, pocong itu nyangkut. Wah, emang pocong bisa nyangkut ya, Tam-Tam? Tapi ya udahlah, biarin aja. Kita masuk sekarang apa gimana ini, Kak? Jangan dulu, Mio. Kak Yuta juga penasaran nih, pengen lihat mukanya. Kita dekatin yuk, Mio. Kakak penasaran juga. Ya udah, Kak, ayo, Kak, kita lihat dari sebelah sini. Wah, kira-kira kelihatan gak ya dari sini? Nggak kelihatan, Mio. Wah, payah sekali. Cuman baunya nyampe sini ya, Mio. Kenapa pocong itu bau sekali, Mio? Iya, Kak, baunya bau bangkai. Wah, nggak enak, Kak, nggak enak. Kita langsung masuk aja, Kak, kalau gitu. Oh iya, Tom-Tom, kamu kan yang di belakang. Jangan lupa dikunci ya, Tom-Tom, pintunya. Sudah, Mio, sudah aku kunci. Asik-asik, hore, asik-asik, hore. Nah, teman-teman semuanya, kalian kalau di luar rumah jangan sampai malam-malam ya. Takutnya nanti ketemu sama pocong. Mio, baby Selin gak ada. Baby Selin gak ada? Kok bisa sih? Tadi kan dia bareng kita. Waduh, Kak Yuta, baby Selin kemana ini, Kak? Kakak Iyo, tolong buka pintunya, Selin kekunci.
Waduh, Selin, kamu kok bisa kekunci? Iya. Tadi keketum-tum kunci-kunci pintunya, jadi gak bisa mancuk, gak bisa mancuk. Waduh, Selin, jadi gitu ya. Maafin kita ya, Selin. Mio gak tahu soalnya kalau kamu kekunci. Iya, gak apa-apa. Tapi Selin mau cucu, mau cucu. Iya, Selin, abis ini Mio bikinin kamu susu kok. Tenang aja ya, Selin. Nah, teman-teman semuanya, makasih banyak ya udah nonton Dunia Faras. Oh iya, teman-teman, buat kalian yang belum klik like dan subscribe, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Bye-bye! Tenang aja, Mio. Ini kan masih pagi. Lihat ini, Kak Yuta keren kan naik sepedanya. Kamu bisa nggak? Oh, Mio kayaknya nggak bisa sih. Tapi gara-gara Kak Yuta kayak gitu, jadinya kita lama, Kak. Teman-teman kita kan udah nungguin dari tadi. Iya. Nah, itu dia. Semuanya sudah ada di sini. Pocong-pocongnya juga udah dibuatin. Iya, bener banget. Kayaknya yang nyiapin semua ini kok asing deh. Soalnya di sana udah ada kok asing, Kak. Mio, cepat, Mio. Kalian terlambat. Iya nih Atom, gara-gara Kak Yuta soalnya. Wah, Selin, kamu satu tim sama Kak Bijumak, Selin. Iya kakak, iya. Selin tim warna hijau, baleng Kak Bijumak. Wah, semangat ya Selin, semoga kamu berhasil. Iya kakak, iya, terima kasih banyak. Kak Yuta, lihat deh kak, kok asing ternyata satu timnya sama Cat Buller. Kok asing, kamu sama Cat Buller ya? Hanya Mio, tentu saja Owe sama Cat Buller lah. Soalnya yang menyiapkan ini semua Owe dan juga Cat Buller, Mio. Benar sekali, Mio. Aku sama kok asing udah nyiapin ini dari tadi jam 6. Kamu jam 8 malah baru pada datang. Hanya benar. Kalian semua ini lambat lah, Yuta sama Mio lambat. Tuh kan, gara-gara Kak Yuta sih. Atam, kita satu tim ya, Atam. Tim warna kuning. Iya, Mio. Aku satu tim sama kamu. Wah, kamu pasti udah pemanasan dari tadi ya. Mio, kalau gitu juga mau pemanasan juga deh. Kak Yuta, ayo sana gabung sama Atom. Kak Yuta tim warna biru kan, Kak? Iya, Mio. Ya sudah, kalau gitu. Abis kamu pemanasan, Kak Yuta langsung ke sana ya. Iya, Kak. Ayo sana. Kasian tuh Atomnya sendirian. Iya. Kamu ini. Padahal Kak Yuta juga pengen lihat-lihat dulu. Selin, Kak Yuta bareng si Atom ya, Selin. Iya, Kakak Uta. Kakak Uta cuma Kakak Atom di jebelah celin. Yuta lambat, ayo cepat pemanasan. Iya, Tom, aku juga mau pemanasan nih. Maaf ya agak lama, soalnya tadi aku bangunnya kesiangan. Nah guys, sekarang Yuta sama Tom mau pemanasan dulu nih. Oke guys, sekarang kita semua udah selesai nih pemanasannya. Waktunya kita buat berkumpul lalu ngomongin soal peraturannya. Kok asing, Cat Buller, ayo sekarang kita ngumpul di tengah. Hanya Mio. Ayo. Owe sudah tidak sabar. Owe pasti bakal menang. Baby Selin, Kak Yuta, Atom, ayo sini kumpul. Iya Mio, ayo cepat Mio. Aku sudah lapar, Atom sudah lapar. Waduh Atom, kita belum juga mulai, kamu udah lapar. Nah semuanya, jadi peraturannya begini ya. Kita tinggal mengumpulkan benda-benda sesuai warna dengan tim kita aja. Sesuai warna pocongnya. Jadi misal gini, Mio kan satu tim sama Atam warna kuning. Jadi Mio sama Atam mengumpulkan benda warna kuning juga. Gitu doang, gampang kan?
Haiya, terus yang kalah bagaimana lah Mio? Oh iya, kalau yang kalah nanti bagian traktir yang menang, oke kok asing? Haiya, asik lah asik. Owe sama Cat Bulol pasti menang, Owe pasti bakal ditraktir, asik lah asik. Wah, belum tentu kok asing, kita buktikan aja. Mio yakin sih, pasti Mio yang menang. Nah Atam, sekarang kamu ikut Mio ya Atam. Kita cari benda yang warna kuning. Iya Mio, ayo kita cari. Asik-asik, hore, asik-asik, hore. Wah, kira-kira benda warna kuning benda apa ya Atam? Aku tahu Mio, namanya Ii, namanya Ii. Waduh Atam, nah buat teman-teman semuanya, kalau kalian lihat ada benda warna kuning, langsung kasih tahu Mio sama Atam ya. Ayo, Cat Bulol, ayo kita langsung saja berangkat. Soalnya Owe sudah nemu benda warna merah lah. Ayo, itu dia, benda warna merah yang dibawa sama Yuta. Bagus sekali, bagus sekali. Iya kok Aseng, pas sekali ya. Aku berarti bawa yang warna biru ini ya kok Aseng. Ayo, Cat Bulol, kita ini tim merah, jangan bawa yang warna biru lah. Itu buat si Yuta. Haiya Yuta lah Yuta, lihat ini. Oi pinjam dulu sepeda lu lah, soalnya ini sepeda warna merah. Haiya. Wah Kwaseng, tapi itu kan sepeda Yuta. Memangnya boleh ya pakai sepeda punya orang lain? Haiya Yuta lah Yuta, lagian sepeda lu warna merah lah, jadi Oi pinjam sebentar. Wah kalau kayak gitu Yuta juga boleh pinjam sepedanya si Mio. Sepedanya si Mio kan warna biru, pas sekali dengan warna timnya Yuta. Nah ini dia guys, pas sekali kan sepedanya si Mio warna biru dan timnya Yuta juga warna biru guys. Jadi kita sudah dapat satu benda yang berwarna biru. Bagus sekali. Atom, ayo cepat Atom. Kita harus cari benda-benda yang lain nih. Aku udah gak sabar. Sekarang kita cuma tinggal nyari 3 lagi. Ya Yuta, ini aku bawa tas warna biru. Tas warna biru. Wah, tas kamu warna biru ya. Nanti aja deh yang terakhir. Kita cari dulu yang lain ya Atom. Ya Yuta, ayo kita cari. Ayo kita cari. Itu ada si Mio. Wah, si Mio lagi ngapain di bawah sama si Atam? Mio, kamu lagi ngapain di situ, Mio? Kenapa nggak pergi-pergi? Malah duduk di situ aja. Kak Yuta, ini Kak. Mio sama Atam sengaja lagi di sini dulu. Atam naik ke Mio biar lihat dari atas. Apa ada benda warna kuning di sekeliling sini apa enggak? Waduh, kamu ini bikin repot aja. Mio, Kak Yuta ada ide nih. Gimana kalau kita jadi satu tim aja, Mio? Kita kerjasama buat cari benda yang warna kuning dan juga warna biru. Kalau kerjasama kan pasti lebih gampang. Wah, kedengerannya emang gampang sih Kak. Tapi emang boleh ya? Kita kan belum bilang dulu sama tim yang lainnya. Tenang aja Mio, lagian tadi kan di dalam peraturannya nggak ada kalau nggak boleh kerjasama. Jadi pastinya boleh. Wah Kak Yuta, lihat deh, di sebelah kafe ada mobil warna kuning Kak Yuta. Ini mobil siapa ya? Mio pinjem aja apa ya Kak? Mio, aku lapar Mio. Atom lapar, pengen makan. Waduh Atom, kamu udah lapar aja. Kak Yuta, lihat deh, di sebelah rumah Kak Bijumek sepertinya ada benda warna kuning juga Kak. Mio, ayo kita ambil Mio. Asik-asik, kita pasti menang. Asik-asik, hore. Asik-asik, hore. Wah Atam, ternyata benda ini adalah kado Atam. Sepertinya ini punya Om Bijumek. Nanti Mio bilang kalau di sana. Atam, mau makan Mio? Atam mau makan? Sudah lapar. Kak Yuta, si Atam katanya udah lapar tuh Kak. Dari tadi ngomong pengen makan mulu. Gimana kalau dia biarin aja Kak makan di sini? Ya udah Atam, kalau kamu mau makan, makan dulu aja. Nanti kita jemput lagi ya. Ya Yuta, aku sudah lapar. Ya udah. Sekarang kamu makan dulu aja. Nanti kalau udah selesai kamu WA aku. Oke Yuta, nanti aku WA. Nah Mio, sekarang kita bawa 2 benda warna kuning ini langsung aja ya Mio. Soalnya kita beruntung sekali bisa langsung menemukan 2 benda yang warna kuning. Mio, wah di sini juga ada mobil Mio yang warna kuning. Wah, ternyata ini hari keberuntungan kita, Mio. Kita langsung bisa mendapatkan benda yang warna kuning 3 buah. Wah, bagus. Gimana kalau Kak Yuta bawa yang ini aja? Nanti mobil yang satunya kamu yang bawa ya, Mio. Iya, Kak. Makasih banyak Kak udah dibantu. Nah, guys. Sekarang kita taruh dulu, guys, mobil yang warna kuning ini.
Nah, Atam, sekarang kita langsung nyusul Kak Yuta aja ya. Kita bawa benda kuning dua sekaligus, mobil dan juga kado. Asik-asik. Asik-asik, hore. Kita pasti menang, Mio. Kita pasti menang. Asik-asik, hore. Iya, benar sekali, Atam. Mio juga yakin dari awal. Kak Yuta, makasih banyak kalau kau udah dibantu. Iya, Mio. Tapi nanti kamu juga cari yang warna biru ya, Mio. Iya, Kak. Tenang aja. Kita kan kerja sama. Nah, guys. Sekarang kadonya Mio taruh di sini ya. Berarti Mio sama Atam udah berhasil mengumpulkan 3 benda warna kuning. Tinggal satu lagi, Atam. Ayo, Kak Yuta. Kita berangkat lagi, Kak. Kita cari benda lagi yang warna kuning dan juga biru. Iya, Mio. Oh iya. Ngomong-ngomong, Baby Celine bisa dapat gak ya benda yang warna hijau? Wah, Mio juga gak tahu, Kak. Soalnya dia kan satu timnya sama Kak Bijumai. Nah, Kak Yuta, gimana kalau Kakak sekarang bawa mobilku asing aja, Kak? Ini kan warna biru. Wah, ide yang bagus, Mio. Iya, iya, iya. Kita pinjam dulu ya. Kok asing pasti gak tahu. Ayo, Mio, kita berangkat. Iya, Kak. Dan sayangnya kayaknya juga kok asing lupa deh. Kalau dia punya motor warna merah. Dia kan tim warna merah. Harusnya kok asing bisa bawa motornya ke sini. Iya, Mio. Wah, beruntung sekali kok asing bisa lupa. Nah, Mio, sekarang kita taruh dulu mobilnya di sini ya, Mio. Nanti, Mio, Baby Celine belum dapat apa-apa. Wah, kasihan sekali. Lihat, pocong yang warna hijau masih kosong, Mio. Belum ada benda apapun. Kebijumek, diam dong. Celine jadi belat, jadi belat. Oh iya, Celine. Cepat, Celine. Dorongnya. Aduh, aduh, aduh. Hati-hati, hati-hati. Oh, Celine. Hati-hati, Celine. Cepat, dorongnya pelan-pelan. Kakak Iyo, kakak Iyo. Celine bawa baby besar, kakak Iyo. Kakak Bijumek jadi baby. Waduh, kuaseng ini dari tadi ngobrol terus sama Mbak Ayumi. Padahal kan harusnya dia nyari benda warna merah. Ini ada benda warna merah. Ini tas, tas siapa ya kira-kira? Sepertinya nggak ada pemiliknya. Aku bawa dulu aja deh. Nanti kalau ada yang nyariin, aku balikin. Waduh, kuaseng ini dia nggak semangat sama sekali buat ikutin perlombaan ini. Kuaseng, kuaseng, ayo kuaseng, mau dilanjut nggak nih perlombaannya? Hanya, Catbullol, kamu ini ganggu saja lah. Owe kan lagi ngobrol sama Mbak Ayumi. Hanya, ya sudah. Mbak Ayumi, Owe permisi dulu ya. Soalnya Owe lagi ikut lomba nih. Oh iya kok Aseng, gak apa-apa kok. Nah gitu dong kok Aseng. Dari tadi aku tungguin masih aja ngobrol-ngobrol-ngobrolin apa sih kok Aseng. Hanya, Catbullol, terserah Owe lah ngobrol apa. Ini dia, tadi Owe sudah nemu mobil warna merah lah. Kamu ini yang lama, Owe yang nungguin kamu. Tapi tidak datang-datang. Hanya, bagus lah bagus. Ini dia, aduh, hanya ternyata terlewat lah Catbullol. Gara-gara kamu ini ngajakin ngobrol terus, jadinya terlewat kan. Waduh, kenapa jadi nyalahin aku kok Aseng? Yang bawa mobilnya kan kok Aseng, aku kan cuma numpang. Hanya, tapi kamu ngobrol lah, ajakin Owe ngobrol, jadinya Owe kebablasan. Ayo cepat turun Catbullol. Tasnya tadi kamu bawa tas warna merah kan? Tasnya kamu taruh warna sini aja lah. Iya kok Aseng, iya. Tapi lihat deh kok Aseng, ternyata timnya Mio juga udah berhasil mengumpulkan 3 benda warna kuning kok Aseng. Berarti sekarang tim kita udah seri sama timnya Mio kok Aseng. Kita harus lebih cepat lagi nih, jangan sampai kita yang kalah. Hanya, Catbullol lah Catbullol, tenang saja. Sekarang kita harus berangkat lagi lah, selagi Yuta sama Mio di sana. Nah, Celine, ayo Celine, kita cari lagi Celine bendanya. Kakak Iyo, tapi Kak Bijumek gak mau Kakak Iyo. Wah, kasihan sekali Baby Celine, Kak. Kak Bijumek katanya gak mau. Kira-kira Atom udah selesai belum ya makannya? Atom, Atom, kamu udah selesai belum makannya? Belum, Mio. Sedikit lagi, sedikit lagi. Waduh, ayo dong cepetan. Kamu juga harus ikut ya kumpulin benda-bendanya. Iya, Atom. Kita sekalian aja bantuin Baby Celine. Kasihan sekali, Mio. Tadi Om Bijumek dinaikin ke stroller. Makanya gak mau bantu lagi. Wah, ide bagus, Kak. Kita juga harus bantuin Baby Celine ya, Kak. Soalnya kan kasihan. Iya, Mio. Nanti kalau kita lihat benda yang warna hijau, kita bawa ya. Nah, teman-teman semuanya, nanti kalian kasih tahu kita kalau lihat benda yang warna hijau.
Mio, wah, di sini ada stroller warna biru dan juga kuning, Mio. Terus juga ada sepeda warna hijau. Pas sekali. Iya, Kak. Di sebelah sini juga ada gitar mainan, Kak. Mio coba dulu ya. Gonceng-gonceng, ayo kita nyanyi. Gonceng-gonceng. Wah, Kak Yuta, ternyata gitarnya udah rusak, Kak. Berarti nggak bisa kita kumpulin. Oh, itu bukan gitarnya yang rusak, Mio. Itu si Atam yang jelek nyanyinya. Dia nggak bisa main gitar. Bukan, Mio. Yuta yang jelek. Waduh, Mio, tunggu sebentar, Mio. Ini, strollernya macet. Waduh, rodanya macet, Mio. Susah sekali didorongnya. Waduh, terus gimana, Kak? Sekarang udah baikan kan, Kak, rodanya? Masih bisa sih, tapi goyang-goyang nih, Mio. Mio, aku bawa sepeda buat baby Celine. Iya, betul. Sepeda warna hijau. Iya, Atam. Makasih banyak ya. Celine, kakak Atam barusan bawa sepeda warna hijau. Kamu ambil ya, Celine. Iya, kakak, iya. Terima kasih banyak. Atom, kamu diem dong. Dari tadi gerak-gerak terus. Kan jadi berat, Mio, dorongnya. Iya, Mio. Soalnya aku senang. Jadi baby. Wah, Kak Yuta. Berarti Mio sama Atom udah selesai, Kak, kumpulin warna kuningnya. Tinggal Kak Yuta aja nih, kurang satu. Jalin bawa sepeda warna hijau. Acik. Sekarang Jalin udah kumpulin dua. Kurang dua lagi. Tapi kakak Bijumek gak mau bantu Jalin lagi. Kakak Iyo, terima kasih banyak, kakak Iyo. Iya, Selin, sama-sama. Nanti kalau kami lihat ada benda warna hijau lagi, kami bantu bawain lagi ya, Selin. Ayo, Kak Yuta, Atom, kita cari lagi yang warna biru. Iya, Mio, tinggal satu lagi aja nih. Wah, gawat sekali. Mio, wah, itu di sana ada, Mio. Kebetulan sekali, ini warna biru yang terakhir ya, Mio. Iya, Kak. Yeay, akhirnya kita udah selesai, Kak, kumpulin benda warna kuning dan birunya. Mio, berhenti dulu, Mio. Di sana ada mobil warna hijau. Oh, benar sekali, Atom. Kak Yuta, gimana kalau kakak yang bawain aja ya, Kak, mobil warna hijaunya? Ya udah, Mio, biar kakak yang bawa warna hijaunya aja. Wah, kira-kira nanti tim yang terakhir tim siapa ya, guys? Kira-kira timnya Ko Aseng apa Baby Celine yang jadi terakhir? Timnya Mio terakhir. Waduh, Atom ini. Udah jelas-jelas timnya Mio udah selesai ngumpulin bendanya. Mana mungkin jadi yang terakhir? Mungkin timnya Yuta. Iya betul, timnya Yuta. Waduh, ngarang banget ini si Atom. Nah, Mio, ini Mio. Mobil buat Baby Celine. Wah, bagus. Baby Celine tinggal satu lagi ya, Mio. Ko Aseng juga tinggal satu lagi. Waduh, gawat sekali, guys. Ini hasilnya tinggal seri nih. Antara Baby Celine atau Ko Aseng yang kalah. Mio, cepat, Mio. Kita harus cepat bantu Baby Celine. Kalau enggak, nanti Baby Celine yang disuruh traktir. Iya, Kak. Ayo, Kak. Soalnya Baby Celine nggak ada di sini, Kak. Sepertinya Baby Celine lagi nyari juga, deh. Nah, Kak Yuta, di sini kan ada pom-pom warna hijau. Gimana kalau kita bawa pom-pom ini aja ya, Kak? Ayo kita main bola pakai pom-pom, Mio. Wah, main bolanya nanti aja, Tom. Kita kan harus segera mengumpulkan benda ini. Biar Baby Celine nggak jadi yang terakhir. Iya, Mio. Jadi terakhir aja. Biar aku ditraktir. Asik-asik, hore. Aku ditraktir. Asik-asik, hore. Hayya, Cat Bulol. Kita sudah keliling-keliling kota tapi masih belum nemu juga warna merah lah. Woi, ada ide. Bagaimana kalau kita cabut sayap pagar warna merah ini? Warna ini kan warna merah juga. Wah, Ko Aseng, daripada cabut pagar ini, mending Ko Aseng aja yang berdiri di sana, Ko Aseng. Hayya, Cat Bulol. Woi, ini kan bukan benda. Cat Bulol, woi masih ingat lah. Ternyata woi punya motor warna merah. Aduh, gawat sekali, kenapa bisa we lupa? Ayo cepat, Cat Bulol. Kita harus cepat-cepat nih sebelum terlambat. Waduh, Ko Aseng ini bisa-bisanya lupa sih. Kalau gini kan, kita jadi terakhir, Ko Aseng. Hayya, Cat Bulol. Waduh, gawat sekali. Semua pocong warna biru, hijau, dan juga kuning semuanya sudah terisi benda lah. Hayya. Aduh, gawat. Tim OE, tim merah yang terakhir lah. Iya dong, Ko Aseng. Jadi tim merah nanti yang traktir tim yang lainnya, Ko Aseng. Yeay, berarti sekarang yang bakal traktir kita semua tim warna merah ya, guys. Timnya Ko Aseng dan juga Cat Buller. Kalian semua makasih banyak udah nonton Dunia Faras. Bye-bye.